sabe que no va a llegar a esconderla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel. Hari ini hari Kamis 24 September tahun 2020. Hari ini saya ada jadwal untuk kontrol ke dokter di Rumah Sakit Bayukarta Karawang. Jadi saya mau ngajak teman-teman sekalian untuk mengikuti perjalanan saya ke Rumah Sakit Bayukarta. Let's check it out. Ya, sebelum berangkat kita pastikan dulu menggunakan masker karena saat ini masih masa pandemi. Gunakan dulu. Sekarang sudah pukul 7, kita langsung saja berangkat menuju ke Rumah Sakit Bayukarta Karawang. Iya, jangan lupa guys, menggunakan sabuk pengaman. Itu yang kita lalui nanti adalah Jalan Raya Cibarusa, kawasan industri Hyundai di Cikarang, kemudian masuk ke kawasan industri Delta Silicon. Dari sana nanti kita masuk ke Jalan Inspeksi Kalimalang. Sebenarnya bisa juga lewat Tol Cikampek, cuma saya memilih jalur Kalimalang supaya lebih irit. Sekarang kita ada di kawasan industri Delta Silicon 3 guys. Saja kita akan nyampe ke Karawang. Lumayan enak sekali guys, sepi, tidak ada mobil di depan karena saya senang lewat sini. Kecepatan bisa mencapai 60 km per jam.
sekarang kita masuk ke jalan internasional Karawang Barat. Jadi di belakang kita itu adalah pintu tol Karawang Barat ya guys. Kalau kalian lewat jalan tol Cikampek, nanti akan ketemunya jalan ini, jalan internasional Karawang Barat. Ini kita lurus saja ya guys, lurus sampai ketemu flyover. Flyover yang menuju ke Kota Karawang. Kita lewat jalan internasional ini ya guys. Sakitnya ada di perempatan jalan di depan kita ini, cuman jalan Kertabumi yang rumah sakit Bayu Karta itu satu arah, jadi kita tidak bisa lewat perempatan jalan. Kita ambil jalur arah putar balik ya guys, putar balik di arah flyover. Kita putar balik, harusnya kita karena itu satu arah kita bisa lewat, kita putar balik lewat jalan belakang. Dari terbalik ini sekitar 50 meter kita langsung belok kiri, itu ada papan penunjuk arahnya ya. Kita masuk belok kiri jalan kecil guys, kurang harus mengalah salah satu. Guys, rumah sakit Bayu Karta tidak hanya punya eye center, tapi juga punya poli-poli yang lainnya seperti poli anak, poli gigit, poli penyakit dalam, poli THT. Memang eye center di rumah sakit Bayu Karta ini lumayan bagus guys, peralatannya lengkap dan dokternya bagus. Dokter matanya merekomendasikan rumah sakit Bayu Karta atau rumah sakit mata Cicendo Bandung. Saya milihnya yang dekat aja guys, dekat rumah dari Cikarang menuju rumah sakit dan di Karawang. Rumah sakit Bayu Karta ada aturan tidak boleh merekam atau merekam video ataupun mengambil gambar dalam rumah sakit. Maka video ini saya cukupkan sampai sini dulu ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Thank you.